Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman, di kesempatan video kali ini saya berada di Desa Klegen Klampis, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen. Ini di hadapan teman-teman ada sapi peranakan ongol. Ini infonya bisa dijelaskan monggo Pak Budi mriki Pak. Ini Pak Budi selaku pemilik dari sapi ini. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Ini namanya siapa, Pak, kalau boleh tahu sapinya ini, Pak? Ini putra Gobel, tapi saya namain Gobel Junior. Putra dari Gobel, terus dikasih nama Gobel Junior. Usianya berapa bulan ini, Pak? Sekarang jalan 17. 17, berarti 2 tahun belum kurang ya. Satu setengah pun belum ya. Berarti belum poel nih teman-teman. 17 bulan. Cukup tinggi ya Pak sapinya ini ya. Ini keturunan dari Gobel ya Pak. Iya. Dan ini Gobel sekarang di mana Pak? Sekarang ada di Setia Farm. Oh, masih keturunan sapinya sana Setia Farm. Iya. Gobel, Gobel Junior. Ini dijual enggak informasinya, Pak? Sementara belum. Sementara belum. Iya. Berarti ada kemungkinan dijual ini, iya, kalau insyaallah kalau harga cocok. Harga cocok. Iya. Oke. Bisa ditunggangin juga apa belum, Pak? Ini. Belum dilatih. Oh, belum dilatih ya? Iya. Angin cukup bagus sama. Besar. Panjang juga. Panjang dan tinggi sapinya ini ya, Pak? Iya. Untuk kepalanya. Ini berarti udah dikombor ya, Pak, ini ya? Kombor udah. Tapi belum bisa gemuk, masalahnya masih pertumbuhan tulang. Iya, belum poel juga ya. Biasanya kalau udah poel ya, satu poel. Mulai ya. Pertumbuhannya kalau sapi peranakan ongol beda sama sapi merah, belum poel udah kadang langsung tulang sama badannya ya melar ya Pak. Ini Gobel Junior usia baru 17 bulan, punya potensi ini ya Pak. Insya Allah ya Pak, kalau dilihat dari pawakannya cukup panjang dan tinggi. Sama kayak yang ada di sana ya pejantannya ya, yang di Setia Farm. Ini 10 bulan. Mantap nih. Ini jemur sampai sore, Pak? Sampai sore, iya. Baru nanti makan lagi. Sebenarnya perawatannya cukup simpel ya kalau sapi putih seperti ini ya. Kasih makan, jemur, masukin lagi kasih makan. Komborannya apa Pak nek tang mriki? Biasa ampas tahu sama konsentrat. Katul. Katul enggak? Katul enggak malah. Oh, iya. Cuma katulnya malah mahal ya. Melebihi konsentrat harga. Berarti konsentrat sama ampas tahu. Ampas tahu ya. Ada tambahan lagi mineral garam ataupun apa? Paling garam sedikit. Garam sedikit ya. Untuk lebih menambah cita rasanya. Tapi kalau umuran sekian biasa diperbanyak ampas tahu. Nggih. Biar lebih melar nggih. Iya, melar. Proteinnya sih teman-teman. Plan lokal aja sini berarti ya Pak ya. Iya. Sini. Kulitannya kandel ya. Ini on bagian alat kelaminnya ada coraknya ya Pak. Unik iya. Kayak. Iya. Gelang. Mirip sama insana juga kayak gitu. Iya, mirip. Ini
Berarti ini persis sama pejantannya ya, Pak ya? Iya, dari pejantan. Pejantannya, teman, yang ada di sana. Ini apa kalau kita shoot agak petang, coba tak dari sini biar kelihatan. Jadi ada motifnya, biasanya kan ada yang polos ya, Pak. Ini ada corak coklatannya, teman, nih bola bijinya, tapi bola bijinya dua ini tetap. Oh, itu. Bisa lihat ada nampak coklat, teman-teman. Kita lihat, kita lihat. Nah, itu. Kita zoom. Nah. Nampak kecoklatan. Gobel Junior ini. Dan infonya ownernya juga udah kesini ya, mau udah, diboyong. Udah. Kemarin main. Main di sini ya. Iya. Terus enggak dilepas atau harganya belum cocok? Nah, belum ada minat. Sapi sapi super yang ada di kandang Mas Budi ini. Sekitar 17 bulan. Ini sudah punya gambaran untuk kedepannya ini sapi ini. Cukup potensi untuk usia yang baru 17 bulan. Tinggi sapinya ya. Kalau yang seumuran satu ini ya, Pak, di kandangin jenengan. Ini aja ya. Oh, ini juga cukup bagus nih. Masih muda. Potensi. Total di kandangnya ada berapa ekor, Pak? Semua ada 9. 9 ekor campur sama betinanya juga. Iya. Untuk pejantan yang buat breeding ada sendiri ya? Ada. Kayaknya kita akan lihat, teman-teman, pejantan-pejantan yang breeding oleh Pak Budi sendiri. Oke, terima kasih, teman-teman, jangan lupa subscribe channel saya.